ketemu lagi dengan Pak Hengki ya di mata kuliah Business Intelligence. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang Business Intelligence Dashboard ya. Jadi Pak Hengki membedah mengenai BI dashboard ini menggunakan sebuah jurnal ya, biar lebih valid ya, biar adik-adik memahami apa itu Business Intelligence Dashboard. Ini merupakan sebenarnya adalah salah satu output dari BI. Kita tahu kalau produk BI itu keluarnya dari awal Pak Hengki bilang bahwa dalam bentuk grafik atau tabel, ya grafik atau tabel. Jadi dalam bentuk visual, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong dashboard itu apa sih Pak Hengki? Ya, jadi Pak Hengki ngambil data yang valid berdasarkan jurnal itu kalau kita bicara tentang dashboard, maka kita sudah tahu bahwa dashboard itu adalah tampilan visual. Contohnya kalau kita naik motor atau mobil, ya di situ kan ada namanya speedometer. Di situ ada kelihatan kecepatan, ada lihat bagaimana kita melaju, ya itu dalam bentuk grafik atau tampilan itu adalah satu dashboard. Nah, kalau berdasarkan data dari jurnal ini bahwa dashboard dikatakan bahwa sebuah tampilan ya berisikan informasi, namanya juga dashboard ya, dalam bentuk tabel boleh grafik atau dalam bentuk visual diagram lainnya ya, yang penting ya namanya dashboard ya, berupa gambar untuk informasi ya, gitu loh. Untuk apa? Untuk monitoring. Sama kalau kita naik motor ya, misalnya ada speedometer kan, itu untuk monitor ya, sebagai dasar untuk mengambil keputusan ya. Contohnya kalau Anda naik motor kira-kira 80 km per jam, wah ini terlalu cepat nih, maka Anda mengambil keputusan bahwa kecepatannya dikurangi ya. Di sini bahwa menyatakan bahwa dashboard ya itu bicara tentang bentuk visualisasi berisikan informasi ya, yang dibutuhkan untuk pemangku kepentingan untuk monitoring ya, monitoring apa saja yang bisa kita pakai dengan BI, misalnya monitoring penjualan, apa pendapatan ya, cuaca dan sebagainya. Nah, kalau BI udah Pak Hengki jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, ini adalah pengertian BI versi yang lainnya ya, Anda bisa tampilkan. Nah, ini adalah Pak Hengki bilang adalah dashboard ya. Fungsi dashboard di sini dikatakan ya, berdasarkan jurnal ini, pertama yaitu untuk meneliti informasi dengan sekali pandang. Jadi orang lihat satu kali aja udah tahu ini apa informasinya gitu loh. Ya, coba kata misalnya kata pimpinan kepada admin penjualan, coba lihat penjualan hari ini berapa. Sekali lihat aja dashboardnya langsung kelihatan. Coba lihat pendapatan kita selama satu bulan ini berapa. Langsung lihat sekali aja, langsung tahu berapa pendapatan kita. Nah, jadi fungsi dashboard yang pertama adalah untuk meneliti informasi dengan sekali pandang. Jadi sekali lihat, sama seperti Anda naik motor atau mobil, ya misalnya motor. Kalau Anda naik speedometer, langsung kelihatan kan, dalam satu detik aja kecepatannya udah kelihatan berapa, ya bensinnya ya masih ada atau enggak, full atau enggak, langsung sekali lihat aja. Ya, itu adalah fungsi dashboard yang pertama. Fungsi dashboard yang kedua adalah untuk memberikan informasi secara efektif dan efisien. Oh ya, pasti sudah pasti. Kita lihat penjualan, data penjualan. Data penjualan bulan ini turun. Berarti kita kita bisa lihat kira-kira kenapa turunnya. Jadi dalam sebuah gambar itu kita sudah melihat dari dashboard itu sebenarnya itu turun atau enggak. Pendapatan misalnya. Kita ngomong pendapatan atau penjualan, kita lihat sekali pandang udah tahu kalau pendapatan bulan ini naik atau turun seperti itu ya. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga adalah oke ya, yang selanjutnya adalah ya, fungsi dashboard adalah indikator kinerja. Jadi untuk pencapaian target ya. Jadi kita bisa membandingkan kira-kira kalau bulan ini penjualannya turun atau pendapatannya turun, kira-kira perusahaan mau ngapain ya. Itu adalah satu untuk mengukur indikator kinerja. Nah, itu adalah tiga fungsi utama dari dashboard BI Business Intelligence. Nah, berikutnya adalah tujuan utama dari BI
ya. Yang pasti adalah untuk menghasilkan data atau informasi secara real time, ya. Yang pertama, ya. Yang kedua, untuk memanipulasi data. Jadi memanipulasi data ini maksudnya apa? Mengolah data yang sudah ada itu dimanipulasi sehingga menciptakan sebuah data untuk mengambil keputusan, ya. Kemudian menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan putusan di dalam sebuah institusi atau perusahaan, ya. Berikutnya adalah tujuan utama BI adalah memproses, ya, sehingga melakukan transformasi data. Artinya apa? Jadi data yang sudah ada, ya, diolah terus. Kalau ada data baru, data lama diolah sehingga nanti mengambil keputusan dari informasi yang dihasilkan dari pengolahan data itu, begitu. Nah, ada beberapa bagian, ya, di dalam BI dashboard. Jadi memiliki framework, ya. Jadi frameworknya pertama adalah pasti di dalam dashboard itu di BI ada data warehousing, ya. Pertama, yang kedua ada lingkungan analitis, ya, pasti. Makanya di dalam BI itu perlu namanya knowledge management, ya, knowledge management. Nah, jadi keuntungannya apa, Pak Hengki? Keuntungan menggunakan BI dari dashboard ini, ya, yang pertama adalah menghemat waktu. Yang kedua, single version of the truth. Artinya apa? Bahwa data yang dihasilkan oleh BI adalah valid, ya, dan tidak ambigu. Ya, kalau bulan ini dinyatakan bahwa pendapatan perusahaan turun, ya turun, ya tidak ada menghasilkan keputusan yang ambigu di dalam aplikasi BI dashboard itu. Kemudian meningkatkan strategi dan perencanaan, ya, meningkatkan keputusan taktis, efisien sampai 55%, oh pasti, ya, menghemat biaya, oh pasti, ya, dengan BI. Anda lihat pendapatan bulan ini hanya tinggal klik langsung muncul, sangat efisien dan menghemat biaya seperti itu. Oke, demikianlah pertemuan tentang BI dashboard, ya, pengantarnya. Nanti adik-adik bisa membandingkan dengan data-data yang lain. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.